Hai, selamat datang ke Hadi Channel. Kali ini kita berada di offshore. Okey, kita ada di drilling rig. Okey, di perairan Sarawak. Jangan lupa untuk subscribe, okey, di butang di bawah ni. Okey, like dan share. Okey, okey, banyak soalan-soalan yang tanya saya untuk kerja di offshore ni. Okey, saya tengok banyak yang berminat, ada yang ada SPM, ada yang ada sijil kemahiran, ada yang ada sijil fitter dan sebagainya. Offshore ni ada banyak jenis pekerjaan daripada room boy, painter, cat, mengecat, lepas tu rigger untuk angkat-angkat barang, okay, bantu lifting operation, yang boleh jadi banksman. Kerja-kerja ni semua tak memerlukan degree, tak memerlukan diploma dalam bidang-bidang engineering. So, jadi kepada semua yang ada SPM dan sebagainya ni, boleh apply, tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita nak kena cari agent-agent ataupun company-company manpower yang ambil anda semua. Okay, buat masa ni dalam industri oil and gas, kalau dulu memang sangat menguntungkan lah, orang kata tinggi allowance dia. Dan of course sekarang masih okay lagi, tapi tak seperti dulu. Okay, ada yang kecewa kan dalam pada apa, ada yang mesti kecewa dalam dengar pendapatannya kurang dan sebagainya. Tapi sekarang dalam industri oil and gas, kita dalam fasa survival, so masih okey, bayaran masih okey, tapi tidak semewah seperti dulu. Tapi macam mana pun ia masih lagi baik daripada kerja di darat lah. Okey, itu yang kita tengok yang berlaku sekarang. Okey, jadi kalau kata yang ada SPM, okey, ataupun yang SPM-nya tak berapa bagus, masih boleh lagi untuk cuba apply. Okey, syarikat-syarikat yang saya katakan tu ada beberapa. Kalau kata untuk jadi room boy ataupun nak jadi cook, ada yang tanya saya nak jadi cook. Okey, syarat nak jadi cook mestilah pandai masak. Okey, sebab rata-rata dekat offshore ni tidak ada benda lain yang menghiburkan selain pada makanan lah. Jadi makanan tu sangat penting. Okay, untuk tu boleh contact dengan company Alpha Meli, ataupun saya sekarang baru dapat satu contact untuk kerja di Brunei. Dia mahu Muslim, okay, Muslim untuk kerja di Brunei. Cuma sayangnya company di Brunei ni dia jenis lambat bayar gaji. Mungkin 3-4 bulan baru dia bayar gaji. Dia bayar tapi dia lambat. Jadi saya tak berani nak recommend, tapi saya ada contact dia. Kalau ada yang berminat mungkin boleh bagi tahu. Okey, boleh tinggalkan nombor, nanti kita boleh try contact. Okey, deal macam mana untuk masuk ke Brunei. So syarat untuk masuk ke Brunei ialah kita ada work permit. Work permit tu selalunya company kat sana akan uruskan. Lepas tu kena ada ni lah, apa nama, offshore medical. Lepas tu dengan boset. Ada yang tanya saya juga untuk kerja dekat kapal. Okey, untuk kerja dekat supply vessel. Okey, offshore ni sekarang kita ada dekat drilling rig dekat tengah laut ni. So, makanan-makanan ataupun supply untuk operation, equipment semua dihantar melalui supply vessel ataupun dipanggil supply boat. Okey, untuk kerja dalam supply boat tu dia ada bahagian banyak-banyak, ada banyak bahagian. Okey, daripada basic catering, okey, catering crew. Yang ni hanya perlu apa nama tu, hanya perlu ada boset, medical, apa tu, offshore medical. Lepas tu dengan apa nama ni, kad pelaut, apa, seaman, seaman punya kad. Yang seaman tu boleh ambil dekat jabatan laut. So ada tiga ni dah boleh kerja dekat kapal tu, tapi jadi helper lah. Okay, untuk jadi chief mechanic, untuk jadi chief engineer, ataupun untuk jadi captain tu memang jauh lagi. Itu banyak CJ-CJ lain yang kena ambil lah. Okay, jadi first officer dan sebagainya tu kan. So tu ada marine, ada marine punya course yang kita kena ambil. Satu lagi saya nak share yang paling best, saya rasa yang kerja antara yang menarik dekat offshore ni adalah radio operator. Okay, radio operator ni dia membuat komunikasi. Okay, komunikasi antara boat dengan rig, antara rig dengan helikopter, dan antara rig dengan darat. Jadi pegawai apa nama, radio operator ni sangat penting. Dekat setiap rig memang ada. Dan kerja ni boleh jadi international juga. So kita boleh pergi merata satu dunia, lagi-lagi dalam Middle East kan. Okay, orang Middle East dia memang tak nak ambil kerja ni. So
kalau kata anda boleh ambil khusus-khusus radio operator, try cari untuk yang offshore kan, offshore radio operator, ambil sijil tu, nanti boleh try minta kerja untuk bahagian apa nama ni, radio operator, crane operator. Okay, satu rig macam sekarang ni kita ada 3 crane, so akan ada at least 2 ataupun 3 crane operator ataupun 4 crane operator, sebab dia ada siang dan malam kan. A bit challenging untuk dapat jadi crane operator offshore ni, kita perlu ada certificate dia, dan bukan saja certificate yang penting, yang penting adalah skill, sebab offshore ni requirement dia safety. So kita, kalau kita tak pandai bawa crane, kita just pergi ambil lesen, tapi kita still tak ada skill. Macam kita bawa kereta, okay, waktu kita mula-mula dapat lesen P, kita belum betul-betul mahir lagi, kadang-kadang mati enjin dan sebagainya kan. So untuk tu kita perlu praktis dekat darat dulu, cari kerja mobile crane, okay, crane yang ada tayar tu, ataupun kalau berani sikit bagi bagus, ambil tower crane, tower crane yang tinggi, yang buat bangunan tinggi tu. Jadi kalau anda kata dah ada pengalaman 2-3 tahun kerja dekat sektor-sektor crane ni, boleh ambil certificate untuk offshore punya crane operator dan apply kerja. So lagi baiklah sebab dah ada pengalaman. Lagi yang tanya saya macam mana kerja sebagai engineer, okay, dekat offshore ni ada banyak jenis engineer. Okay, macam saya dulu wireline engineer, untuk kita evaluate dalam dasar bumi tu, okay, formation tu ada minyak ke tak. Okay, kita ada macam-macam teknologi yang kita guna, teknologi nuklear, teknologi resistivity yang kita guna untuk tengok ada minyak ataupun tak. Kadang-kadang kita ambil sampel juga. Dan ada juga cementer, okay, orang yang buat simen. Dia tak macam simen rumah tu pakai pasir, pakai batu, tapi ini special simen, yang mana kita simen antara formation yang kita dah drill tadi dengan casing yang kita pasang besi nanti, untuk elakkan tanahnya runtuh atau batunya runtuh. So ini untuk secure juga hydrocarbon daripada dia naik ke surface lah. So akan jadi blowout kalau kita tak letak ni, akan jadi leaking dan sebagainya. Ini jadi pakai cementer. Lepas tu untuk drilling, kita ada LWD, apa, logging while drilling. Kita ada directional driller. Okay, kita ada driller. So banyak kerja-kerja yang memerlukan pengetahuan engineering lah. So selalunya company-company MNC, apa, multinational company yang besar-besar macam Halliburton, Schlumberger, Baker, Weatherford, dia akan ambil student-student fresh daripada universiti yang cemerlang untuk masuk, okay, dan dia akan train lepas tu. So tak kira cabang apa pun, kalau kata mat engineer, dia nak chemical engineering, okay. Kalau macam civil, still boleh masuk under job-job civil engineering, tak ada masalah. Jadi cementer boleh, nak jadi driller, directional driller, LWD, semua tu dia akan ajar balik dekat school. So tak ada masalah tu bidang. Yang penting bidang engineering, dan anda cemerlang dan mempunyai attitude yang betul, okay, yang betul-betul bersemangat untuk kerja. Sebab the offshore ni ia adalah satu environment yang amat mencabar. Okay, okay, belakang saya ni ada supply boat. So supply boat ni boleh muat berapa orang ni? 75%. Okay, 75%. So satu rig kita ada 100 lebih. So dalam dekat rig ni kita ada 4 lifeboat. Okay, lifeboat ni adalah salah satu alat kecemasan yang kita gunakan dekat offshore. Andai kata berlakunya kebakaran yang tak dapat kita kontrol, ataupun berlakunya blowout yang tak dapat dikawal, okay, keadaan memaksa untuk kita tinggalkan rig, untuk kita abandon, kita akan gunakan lifeboat ni. So rata-rata dekat rig kita akan gunakan lifeboat yang macam ni lah, okay, yang warna oranye macam ni. So itu saja sharing pada kali ini. Dah lama saya tak buat share, dan alhamdulillah sebab kali ini saya lama dekat offshore, okay, sebab PKP ni kita kena quarantine. Lepas tu banyak proses untuk naik ke offshore, dan duduk dekat offshore pun lama. So kali ini saya buat satu video untuk anda semua, dan hari ini saya nak balik dah.
lepas sebulan, dah 29 hari kat sini. Dan ada kawan-kawan yang duduk sampai 60 hari. Sebab sekarang ni dalam keadaan COVID, company membenarkan sampai 90 hari duduk dekat offshore ni, tak dapat jumpa family. So saya basically campur quarantine, standby dan duduk kat ni dah dekat 2 bulan lah. So that's why video pun tak ada. Okay, minta maaf semua. So jangan lupa subscribe, okay, like dan share.